Hai guys, kembali lagi di channel aku Ardiana Sari. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara membuat getar dan bayangan di aplikasi VN. What are you doing, Steph? Kita buka dulu aplikasi VN-nya. Ini sebagai contoh, kita tambahkan satu video baru aja ya guys. Nah, untuk caranya itu gampang banget ya guys. Kita tinggal duplikat dulu video tersebut, lalu kita naikkan ke atas videonya dengan cara mencari tulisan naikkan atau forward ke sebelah kiri. Logonya seperti ini ya guys, lalu kita naikkan. Setelah itu hasilnya tadi kita geser ke atas video awal atau video induk, lalu kita turunkan opacity-nya, kita cari bacaan alpha, lalu kita kurangi 40 atau 50%. Di sini aku pakai yang 45 aja ya guys, atau tergantung kebutuhan. Lalu kita lebarkan kayak gini guys. Pokoknya jadi kayak berbayang. Setelah itu, di sini kuncinya kita hanya memainkan keyframe ya guys. Cara menggunakan keyframe, kita tinggal klik tombol yang ini. Kita klik kayak gini. Kalau kita mau menambahkan keyframe. Jadi fungsi keyframe ini sendiri supaya gambarnya bisa berpindah-pindah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita tandai dulu keyframe yang pertama di sini. Lalu kita bikin keyframe selanjutnya sesuai kebutuhan ya guys. Kita geser. Lalu kita geser lagi gambarnya sesuai yang kita mau. Kalau kita mau meng-cancel atau menghapus keyframe-nya, kita tinggal klik lagi. Sekarang coba kita masukkan lagu dulu ya guys, supaya lebih hidup. Nah, selanjutnya kita coba putar dulu ya guys. Nah, jadi seperti itu guys, cara membuat getar dan bayangan di aplikasi VN. Intinya, kalian harus pintar-pintar memainkan keyframe-nya dan meletakkannya itu di mana. So, sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen kalau ada yang mau kamu tanyakan ya guys. Silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.